semuanya, welcome back di channel aku, Nesya Wirdi. Di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat dan juga kalian baca di judul, aku lagi pakai Himar. Dan sempat kemarin ada yang request untuk membuat tutorial niqab atau cadar, jadi akan aku bikinkan. Ini satu tutorial dulu ya, biar nanti kalau misalkan aku lihat ada progresnya bagus, baru aku kasih tutorial yang lainnya. Di video kali ini akan aku kasih tutorial niqab Yaman. Kalian mungkin udah pernah lihat ya yang niqab tuh yang cuma matanya kelihatan terus kayak ada kayak gini, kayak rambut kesini kalau misalkan kita visualisasikan gitu ya. Jadi ini gampang banget tutorialnya. Kalian cukup siapin pasmina aja, nggak usah ada jilbab pentul, bros atau semacamnya. Tapi perlu kalian tahu, sebelum kalian memakai niqabnya harus memakai ini dulu, kerudung untuk dalamnya. Bisa pakai kerudung seperti ini, yang pantapet atau ya apapun lah yang kalian punya di rumah. Nah, di video kali ini biasanya kan kalau misalkan orang pakai cadar gitu di negara-negara Arab pakainya item-item gitu ya, tapi sekarang juga ada yang udah dimodifikasi, kayak ada yang warna pink, lebih berwarna lagi deh, warna krem dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku pakai pasminanya warna Milo biar sesuai dengan baju aku juga. Baju aku warnanya krem, kerudung dalamnya aku warna hitam, terus ini aku pakaiin warna Milo kayak gitu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe buat kalian yang baru. Kalau sudah, kita mulai tutorialnya. Jadi siapin aja pasmina yang akan kalian pakai. Terus pasminanya kita lipat jadi dua bagian kayak gini. Ya. Kalau sudah, kita ikat ke belakang. Ini kita ikat. Aku ikat sebanyak 2 kali. Jangan lupa dirapikan dulu ya. Enggak usah terlalu kenceng-kenceng ya, takutnya nanti kalian gak bisa bernafas. Jadi yang penting bisa nyantel aja nih hidung pasminanya biar gak jatuh gitu, dan gak lepas juga iketannya. Nah, kalau sudah, ini kan tadi dilipat jadi 2, terus kita buka nih lipatannya yang atas ini, langsung aja kita lempar ke belakang, dibuka ini. Nah, seperti ini. Terus dirapihkan. Nah, ini ke sini, ke kiri. Ini versi yang alisnya kelihatan dulu ya. Nanti akan aku tutupin juga kok. Seperti ini jadinya, sangat simpel dan gampang banget ditiru buat kalian yang ingin memakai niqab. Nah, sekarang aku mau bikin yang alisnya ketutup. Jadi cuma tinggal di bawahin aja. Terus aku kan alisnya sini, jadinya space-nya kecil banget. Ini kenapa ngecap gini ya, gak apa deh. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Nah, semoga videonya membantu ya buat kalian yang sedang belajar memakai niqab. Jadi ini ada alternatif lain, kalian pakai niqab memakai pasmina, tinggal diiketin aja. Misalkan dalamannya juga kalian udah pakai kerudung yang lumayan besar. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.